Kan orang begini kan yang profesor-profesor itu ini kan meneliti. Meneliti, nah itu misalnya ular ini mengandung racun. Racunnya racun anu. Dan inya sekian derajat untuk mematiakan. Begitu pulang ular nang ini, ada pulang racun sekian ini macam-macam. Hasil dari racun meracun itu dicampurnya, limbah dicampurnya, diulahnya, macam-macam ya, dibuatnya di macam-macam ya, supaya orang karacunan. Kemudian pulang nange nikuman. Ini kuman anu, dikumpulakan kuman nang raja-raja kuman, dikumpulakan jadi satu, lalu dihambur. Mahamburnya di mana negara-negara nang makmur, dihambur kuman itu di situ. Limbahnya orang kena kuman itu mati, jadi negara nang makmur tadi hilang kemakmurannya. Lalu orang-orang yang datang ke sana atau orang sana beelang ke lain membawa penyakit itu tajangkit. Akhirnya negara ke negara kada berhubung lagi, kada bersatu lagi. Karena ada penyakit yang itu tadi. Daur sebenarnya, daur mana dunia daur. Rumah-rumah sakit sudah kasihan dokternya. Dokter mau obati kan najwa. Parawat-parawat mengaran tugas merawat nang merawatkan najwa, maka obatnya belum ada. Ngarannya virus, ujar kita ulat. Ulatnya tuh tarabang, masuknya di mata, di telinga, di hidung, di montong. Matinya mon ditukupi montong aja lawan hidung, mata kada lawan telinga, masuk jua nangan. Lalu talinya batutup, mata batutup, ya kan? Coba lihat si pegawai-pegawai di rumah sakit, anu, nang itu lihat si kamu. Biar kayak mata rupa nang saling baikan, kada kelihatan lagi. Ya benar orang bermuhulan berata, ketakutanan lawan itu. Maka dasar sikap bagaimana menular tadi kan? Kan? Jadi orang anak bagawi ke negara situ dikawi, kada kawa lagi bagawi. Kalau pinakanna nang bagawi di situ kan hendak bulik ke Indonesia, kada dibariakan bulik. Kalau pina membawa ke Indonesia penyakit itu, lalu daur dunia. Jadi ad-dunya daurun wa ahluha tumbur wa akhiruha hancur.